Artinya memang di posisi tengah itu krusial banget ya, dengan tambahan tambahan tadi Tom Haye dibantu sama Marcelino gitu ya, dan Ivan, itu bisa membuat permainan lebih lebih baik lagi gitu ya Indonesia ya. Iya. Kalau dari saya melihatnya ya, karena emang kemarin itu lini tengah Tom kan kemarin di lawan Jepang itu kan Tom dan Nathan. Tom dan Nathan itu apalagi lawannya Endo kan gak lepas Liverpool itu. Itu terekspos sekali. Apalagi kan Tom ini kan emang masalah di fisik ya. Kita kan selalu melihat dia di menit 60-70 itu udah kelelahan. Apalagi mereka, dia cuma berdua di tengah didampingi oleh Nathan gitu. Nah, kemarin dengan adanya Marcelino dan Ivar, tugas Tom lebih memang untuk membagi bola gitu. Jadi untuk bertahan itu terbantu dengan Marcelino dan Ivar gitu. Jadi mungkin itu kunci utamanya sih kemarin kita bisa memenangkan pertandingan melawan Arab ya. Nah, menarik, gue juga sempat lihat datanya gitu ya, secara penguasaan bola nih Arab lebih lebih unggul gitu ya. Tapi secara efektivitas dan peluang kita bisa lebih memanfaatkan. Ya, nah, menurut lo kira-kira apa yang faktor apa yang bisa Indonesia bisa lebih efektif gitu dan bisa mencetak 2 gol? Sebenarnya permasalahan utamanya bisa kita lihat adalah Arab juga ya. Kita beruntung juga sebenarnya karena Arab ini emang ada permasalahan di finishingnya. Seperti kita lah gitu. Jadi kita bisa lihat mungkin Arab kemarin tuh peluangnya banyak sekali tapi tidak ada yang shoot on target sebenarnya kan. Betul, banyak betul. Sundulan ke atas, tendangan ke atas itu juga merupakan hal yang menguntungkan kita lah ya. Karena sebenarnya kita juga nggak efektif-efektif banget sebenarnya untuk penyerangan. Bisa terlihat sebenarnya kalau kita clinical dan ini bisa lebih dari 2 gol seharusnya.